Isu bekalan air dijamin akan segera diselesaikan Kerajaan Negeri Sabah menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata, Jabatan Air Negeri telah diarah memastikan bekalan tidak terputus melalui pelbagai kaedah terutama memastikan catuan air dijalankan dengan baik. Memastikan bahawa catuan bekalan air itu dapat dijalankan dengan baik dan sekiranya ada kawasan-kawasan yang mengalami tekanan air rendah, mereka boleh memaklumkan jabatan air melalui K-line mereka untuk tindakan yang sewajarnya, sama ada kita hantar lori air atau sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis berbuka puasa bersama Rumah Anak Yatim As-Sakinah di Kota Kinabalu. Selain catuan air, isu aduan K-Line Jabatan Air Negeri itu perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa agar setiap aduan yang dibuat pengguna dapat diselesaikan segera. Selepas hari kan? 10 hari ya? 10 sudah? Kosong semua. Pagi, malam semua kosong. Pagi.